Assalamualaikum. Permisi. Tina. Kayaknya gak ada orang yang jup. Sepi. Keluar kali jup. Iya. Harusnya kalau ada orang kan, kita panggil gak ada yang nyaut. Tuh kan Juk, bener kan? Emang kosong Juk rumahnya. Emangnya Tina tinggal sama siapa sih di sini Juk? Dia cuma tinggal sama ibunya doang, Ren. Bapaknya udah lama meninggal. Sebelum kesini, lo gak ngabarin dulu? Gue tuh udah 2 bulan ini susah berkomunikasi sama dia, Ren. Gue udah telepon, gue udah SMS, gue udah BBM. Tapi gak ada yang dibales. Aku juga gak tahu kenapa. Tenang aja, Juk. Paling bentar lagi juga Tina balik kok. Si Tina tinggal di rumah kayak gini, Juk. Namanya juga orang kampung, Ren. Makanya dia kuliah sambil kerja di Jakarta. Kalau gak mana mampu dia bayar kuliah. Lo kan ngomongnya kayak begitu sih. Tapi parah banget ya. Dia bisa sampai dikeluarin gitu dari kampus. Padahal gue tahu banget. Gimana usaha dia biar bisa sampai kuliah gitu. Dikeluarin? Emang si Tina salah apa? Ya aku gak tahu. Dia gak cerita apa-apa kalau dia dikeluarin. Gue gak tahu apa-apa, Vi. Gue udah coba tanya berapa kali tapi gak dijawab. Gue curiga kayaknya ada yang disembunyiin dari Tina. Yaudah nih, terus sekarang gimana? Kita mau di sini aja. Ya nggak mungkin lah. Tina sama ibunya aja nggak jelas kapan pulangnya. Iya Jok, benar tuh. Kita kan tuh perjalanan jauh nih. Gimana kalau kita camping sekarang aja? Setuju nggak? Yaudah yuk. Kalau emang kalian pada mau camping, di situ ada bukit. Di belakang ada air terjun. Pemandangannya bagus banget. Yuk, ntar urusan Tina biar gue ngurus. Juk. Itu pasti bukit yang angker ya? Ya elah, Mar. Lu masih aja percaya kayak begituan. Lagian gue sama Tina udah pernah kesana. Kalau emang kalian pada gak iseng, penunggu juga gak bakalan jahil kok. Tapi lu yakin, Juk? Soalnya gue inget banget. Tina waktu itu pernah bilang sama gue, kalau di belakang bukit itu ada bukit yang bukit rawan. Katanya sih bukitnya masih hijau, angker, dan belum terjamah oleh siapapun. Rawan? Belum terjamah? Benar kan? Itu pasti bukit angker. Penduduk di sini aja sama sekali belum ngejamah. Apalagi kita, orang-orang luar. Ya, Maria. Bawaannya horor mulu sih lo. Maksudnya perawan itu mungkin karena gak ada orang yang mau naik ke atas sana. Mungkin ada hal yang gak ingin diketahui orang banyak kali atau... banyak penunggunya. Maria, horor mulu. Tunggu deh. Tapi gini, kita tuh gak boleh kali gak percaya dengan makhluk halus. Buktinya aja. Abang gue, dia bisa kan liat makhluk halus? Masa sih, Vi? Iya, Juk. Gue awalnya juga gak percaya kalau abangnya Vivi bisa liat makhluk halus. Juk, tadi lu bukannya cerita kalau lu sama Tina udah pernah naik ke atas bukit sana. Berarti nama bukitnya udah berubah dong. Udah bukan bukit perawan lagi. Jadi bukit janda! Bener gak sini jalannya? Udah lurus aja, orang belum pernah sama Tina kesini. Bawel lo. Nah, Allah, udah ikutin aja kenapa sih? Habis dari tadi muter-muter sini mulu.
Ini warga desa sini kenapa ngasih namanya air terjun Bukit Perawan? Pasti ada alasannya. Ya karena dia nggak mau kalau orang-orang kota kayak kalian datang ke sini terus nyampah. Ya kan hutannya jadi nggak kejaga lagi kelestariannya. Tapi kata Juki benar juga sih ya. Nami juga orang kampung. Pastilah mereka menjaga kelestarian kampung mereka. Ah, indah banget ya pemandangannya. Eh, Ren. Lo dengar ya. Kalau nanti udah sampai atas, pemandangannya bagus. Jangankan mall, pasar malam, pasar pagi, pasar kaget. Gue jamin lewat. Masa sih? Gak percaya lo. Gak sabar gue pengen ke atas. Seger banget udaranya. Jarang-jarang nih Jakarta dapat udara kayak begini. Suasananya masih asri banget ya. Kan? Iya. Daripada ke mall, mending hutan. Ya udah, kalau gitu cepet deh. Kita cari tempat untuk diriin tenda. Stroll. Ini kayaknya tempatnya pas nih buat kita camping. Hah? Gimana? Iya benar banget. Indah banget ya, Cuk ya. Ya udah. Lo sama gua bikin tenda, Suruh. Shirin, lo sama Aryo cari kayu bakar ya. Mar, lo siapin peralatan buat masak. Iya. Siap, Dan. Come on. Ya, kita kan jadi mojok tuh. Apaan sih lo, yuk? Lo ini berdua mojok lo kerjaannya. Udah buruan, pada tahu kan tugas masing-masing. Ya udah. Buru gelap. Iya. Yeah. Widi, cakep. Hai, ternyata bener ya kalian ada di sini. Juk. Kamu gak apa-apa kan? Kok gak ada kabar sama sekali sih? Emang kenapa sih? Dina! Ya ampun! Aku kangen banget sama kamu. Kamu tuh kemana aja sih? Kok gak pernah ada kabar? Ada, gue gak kemana-mana. Gue baru pulang dari rumah saudara gue di desa sebelah. Terus ada beberapa warga yang bilang katanya ada segerombolan pemuda-pemudi datang dari Jakarta. Pikir kalau itu adalah kalian. Gue kangen banget sama. Makanya kita liburan ke sini. Ya hitung-hitung sekalian liburan lah. Oh, jadi ini Tina-Tinanya si Juki. Halo, Maria. Tina. Oh ya, guys, kenalin. Ini pacar gue, Tina. Halo. Hai. Halo. Halo. Gue Aryo. Kayaknya gadis desa ini udah lupa sama kehidupan di Jakarta. Edin. Bisa aja sih lo. Pin, kita lanjut masak dulu ya. Gak apa-apa kan kita tinggal. Oh iya, gak apa-apa. Nah. Ya. Kamu tuh kemana aja sih, Pin? Iya maaf ya, Juk. Kayaknya aku gak bakal balik lagi ke Jakarta. Ibu aku tuh udah sakit-sakitan. Mungkin juga kamu tahu kan, cuma dia yang aku punya. Ya, tapi kamu 2 bulan gak ngabarin aku. Handphone aku tuh udah aku jual. Sampai sekarang aja belum ada gantinya. Lagian juga kamu tahu kan, di desa ini tuh sulit banget cari sinyal. Kalaupun aku harus dapat sinyal, aku harus cari ke bukit-bukit. Itu pun kalau lagi mujur. Lagi enggak, sama aja. Ya udah. Yang penting sekarang kamu baik-baik aja. Ya. Jadi sekarang gimana situasi kamu, Tim? Kamu lebih nyaman tinggal di sini atau balik lagi ke Jakarta?
Ibu aku tuh udah sakit-sakitan, Cuk. Ya kita bawa ke dokter. Uangnya? Tin, kita bisa cari uang sama-sama. Aku bisa kerja, kamu bisa kerja. Ya kan? Ibu aku tuh sama seperti bapak, Cuk. Dia gak mau ninggalin desa tercintanya. Hidup dan matinya tuh di sini. Di tanah kelahirannya. Aku gak mau kejadian bapak terulang lagi sama ibu. Aku pergi ke Jakarta. Cari uang. Cuma untuk kuliah. Sama ngirimin uang untuk orang tua aku. Tapi itu semua gak cukup. Bukan itu yang mereka inginkan. Waktu kita pulang dulu, bapakku terbaring lemah. Sampai aku pegang tangannya aja. Dia gak tahu kalau itu tangan aku. Dia cuma bilang, ini siapa? Ini Tina, Pak. Tina pulang. Tapi dia cuma jawab, enggak mungkin Tina pulang. Ini bukan tangan anakku. Ini bukan tangan Tina. Tangan Tina gak sehalus ini. Anakku Tina cuma kerja cari uang. Sampai apa yang ada dalam pikirannya itu cuma uang, uang, dan uang. Sampai aku tuh berusaha meyakinin bapak. Pak, ini Tina, Pak. Tina pulang. Bapak gak kenalin suara Tina. Kamu tahu gak? Bapak jawab apa? Gak mungkin Tina pulang. Sudah lama sekali saya tidak mendengar suara Tina. Lama sekali. Tapi aku berusaha buat meyakinin bapak. Tina udah pulang sekarang. Tapi bapak tetap jawabannya, enggak. Enggak mungkin Tina pulang. Saya sudah lama sekali tidak mendengar suara Tina. Lama sekali. Sudah berbulan-bulan saya mengabarkan tentang penyakit saya ini. Tapi dia gak pernah datang. Dia cuma kirim uang. Uang dan uang. Dia pikir uang bisa membeli semuanya. Dia pikir aku lebih membutuhkan uang. Padahal yang aku butuhkan hanya kedatangan, kehadiran, kepulangan. Karena kalau dia sudah pulang, giliran bapak yang pulang. Itu kata-kata terakhir bapak, Ju. Aku belum sempat minta maaf sama dia. Aku belum sempat ngomong apa-apa sama dia. Thank you.
Kalian kok pada mau sih diajakin Juki ke sini? Etin, lo tau gak sih selama lo gak ada, si Juki itu kerjanya galau mulu. Ya udah, daripada kita kasihan kan, ya udah makanya kita temenin ke sini. Kalau enggak daripada ntar dia nangis. Bener tuh Tin. Padahal gue waktu itu lagi gak bisa. Dia malas-malas, mohon-mohon minta gue temenin. Ya, sebagai teman yang baik ya mau gak mau, ya gak? Oh, jadi gini, kalau gak ada gue, lo pada ngeledekin gue semua. Iya, Trul. Ya, yuk, dia gak inget, yuk. Padahal dia maksa-maksa untuk diajak camping, ya gak? Biar bisa apaan? Bisa apaan? Ngaco ngomong gue. Biasa, Jok. Malu-malu kucing dia. Dasar Aryo, Victor, pikiran kotor. Mari aja tahu maksudnya. Ngomong-ngomong, si Maria kok sendiri aja? Cowoknya mana? Kok nggak ikut ngumpul di sini sih? Biasa, dia lagi sibuk. Makanya nggak bisa ikutan sama kita. Udah, kalau gitu. Ini gini-gini aja nih. Hah? Tuh, mainin dong. Yailah, siap ya?
Woi, kenapa lu? Terjun kali. Rio, kalau ngomong jangan sembarangan. Ngos-ngosan kayak gitu, habis dikejar-kejar setan. Juki lapar kali. Yuk. Sama Juk, gue juga lapar. Abis. Makannya belum pada mateng sih. Yaelah, sabar kali. Gue banget sih. Semua juga lapar. Mau doang apa yang lapar? Tahu tuh, sabar dong. Lo kenapa sih, Juk? Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku bantuin mereka masak dulu ya. Woi. Kayak orang sambat aja lo. Kenapa sih lo? Apa-apa, gue suruh. Gue cuma lagi mikirin kerjaan. Gila, lagi liburan gini lo mikirin kerjaan? Jok. Orang ya, sekali jongos tuh tetap aja jongos. Kamu ngomongnya kayak gitu banget sih. Maklum lah, karyawan teladan. Tumben banget lo. Makannya cepet. Kenapa lo? Apa-apa gue. Woi. Muka lo aja aneh gitu. Kenapa sih? Ikut gue yuk. Mau kemana? Air terjun. Gue ajakinnya saat itu. Tunggu, tunggu. Kita aja berdua, biar gue pamit sama Tina. Tin, aku sama Nasrul mau ke air terjun dulu sebentar ya. Mau ngapain? Aku gak diajak. Ada yang ketinggalan. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya. Nanyain ya kenapa Tina dikeluarin dari kampus. Udah lanjut, nanti dia juga cerita ke lu. Bukan itu, suruh, bukan itu maksud gua. Terus mau ngapain? Ya gua juga susah ngomongnya. Lu gak bisa cerita ke gua, tapi lu ngajakin gua kesini. Lu pikir gak capek apa naik turun bolak-balik? Kenapa sih lu? Kita kayak terjun yuk. Juki! Ada apaan sih? Ntar lo lihat aja sendiri, gue gak bisa ceritain. Kalau lo kayak gini malah bikin gue bingung. Dari tenda kita ke rumah Tina. Terus sekarang dari rumah Tina kita ke air terjun. Ada apaan sih? Tuh.
ini Tina, Juk. Ini yang dari tadi gue mau omongin. Gak mungkin, Juk. Terus kalau ini Tina, yang di Tina siapa? Mana gue tahu. Ya udah kita bawa aja. Tunggu. Ya, kita pastiin dulu mana Tina yang asli, mana yang enggak. Ya udah kita cek ke tenda. Tina punya kembaran ya? Setahu gue sih enggak. Yakin lo? Yakin lah. Orang dia cuma anak satu-satunya. Lagian sebelum lo ngomong, gue udah kepikiran duluan. Terus kalau Tina gak punya kembaran, yang di atas siapa? Hantu. Tahu. Masa hantu bisa interaksi sama orang sih? Aneh. Ini, Pi. Kasih ya, Tina. Eh, hati-hati, masih panas. Kalian udah pulang. Ketemu cincinnya. Oh, bagus deh. Sayang kan kalau hilang. Yang lain pada kemana? Lagi pada foto-foto tuh. Kenapa sih? Kenapa? Ah. Juk, Nasrul, kenapa sih tarik-tarik tangan Vivi kayak gitu? Gak tahu. Mungkin ada yang mau diobrolin kali. Kamu kenapa sih? Mukanya aneh gitu. Gak apa-apa. Ya gak biasanya muka kamu aneh kayak gitu. Kenapa sih? Ibu kamu apa kabar? Masih sakit, Tin? Ya, masih. Kemarin itu aku habis nganterin ibu berobat ke rumah saudara. Ya, maklum lah. Mungkin karena dia udah tua, jadi dia sakit-sakitan. Jadi kamu gak mau balik lagi ke Jakarta ya? Kayaknya sih enggak dulu deh, Ju. Aku menunggu ibu aku sampai sembuh. Itu kan punya Vivi. Kamu kenapa sih? Kenapa? Kamu merasa ada yang aneh gak sama Tina? Enggak. Ya gerak-geriknya, sikapnya, atau cara bicaranya ada yang aneh gak? Enggak. Sebenarnya ada apa sih? Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu. Apaan? Ikut aku. Thank you.
Juk, ada apa ya? Enggak ada apa-apa kok. Juk, aku tuh tahu kamu. Kalau kata kamu gak ada apa-apa, itu artinya berarti ada apa-apa. Sekarang bilang sama aku, ada apa sih? Enggak kok, Tien, aku cuma mau nanya. Kamu ingat gak waktu pertama kali kita ke air terjun? Iya, aku masih ingat lah. Waktu itu kan kamu jahil banget sama aku. Kamu tarik anduk aku, terus kamu lempar anduk aku ke dalam air. Untung cuma kita berdua. Coba kalau banyak orang. Kan aku malu, kamu tuh dasar jahil deh. Juki, kamu kenapa sih? Kamu tuh ngeliatin aku kayak aneh gitu. Gak apa-apa. Yaudah, aku mau nyari Nasrul dulu sebentar ya. Oh, yaudah. Jangan lama-lama ya. Terus kalau misalkan ketemu sama Aryo sama yang lainnya, suruh balik ke tenda aja. Soalnya kan hutan ini masih belantara. Kita jaga-jaga aja ya. Oke. Tina, Fi. Jadi ini yang pengen kamu tunjukin ke aku? Kamu lihat gak sih? Itu Tina udah mati. Iya udah, sekarang kamu ikut aku. Aku pengen nunjukin sesuatu juga ke kamu. Udah, ayo. Cepetan lah. Berarti masih banyak dong ya? Iya. Kalau kamu gimana? Tripnya? Ya, sama sih. Bentar lagi juga. Cuma banyak banget tugas-tugasnya. Iya ya. Yuk, foto pemandangannya dong. Yuk, mana lu? Si Juki kenapa ya? Apa jangan-jangan dia kesambat sama penghuni air terjun lagi? Ah, udahlah, nggak jelas. Mendingan kita foto-foto lagi aja gimana? Ya udah, ayo. Oke, ayo. Ayo dong foto. Kenapa tuh? Kok dia kayak aneh gitu? Bentar ya. Yuk, kamu kenapa? Kamu jauh foto deh. Mari ya, aku foto ya. Oh ya, yuk. Kamu lihat. Maria gak ada di foto. Emang selama ini kamu gak sadar, yuk, Ren. Kenapa sih? Kok kalian bisik-bisik? Maria, titip ya. Oh iya. Ayo, kita ke. Ayo. Tuh. Kamu lihat kan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng.
seluruh warga desa akan mencari Tina dan teman-temannya. Oh, kalau misalnya memang belum ditemukan juga, kami akan menghubungi tim SAR. Seharusnya mereka itu tidak pergi ke Bukit Perawan sana, karena di sana itu tempatnya angker. Kami aja dan warga tidak ada yang berani ke sana, Bu. Iya, Neng. Semoga aja Tina dan teman-temannya dari Jakarta cepat ditemukan. Karena ini udah tak tahu lagi harus bagaimana. Amin. Iya, Neng. Yaudah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Iya, Neng. Kita kemana? Hei, hei, kita kemana? Tuh, kamu lihat. Ini kamu. Kamu udah mati. Kamu juga. Aku udah mati. Iya. Tuh mayat kamu di sana. Semua udah mati, yo. Gak mungkin. Aku pikir kita udah sadar. Ini gak masuk akal. Aku udah liatin ke kamu. Di sini mayat aku. Dan di sana mayat kamu. Ini ada apaan sih? Yuk, lo dari mana? Gue dari rumah Tina. Ini ada apaan sih sebenarnya, yuk? Hah? Yuk! Yuki! Yuki! Selama ini lo udah tahu, Yo? Iya, Jo. Kita semua udah mati. Kita semua. Tuh. Tapi gue bingung. Semuanya masih berasa nyata, gue. Jo, kita semua ini udah mati. Lo, gue, Vivi, Tina, Ciren, Aryo, Maria, kita semua, Juk. Jadi selama ini kalian udah pada tahu? Hah? Kok gak ada yang bilang sama gue? Ya karena gue pikir, lo juga udah tahu. Ya udah oke lah, gue paham sekarang. Kita semua di sini udah mati. Tapi satu pertanyaan gue. Apa penyebabnya?
Gua aja gak nyangka loh. Gua diseret dan dibunuh di air terjun. Ini sama persis nih kayak yang di mimpi gua nih. Gua ngelihat Tina diseret terus dibunuh. Tapi gua gak jelas siapa yang ngelakuin. Jalal. Jalal. Cowok gue. Kalian tuh ngerasa aneh gak sih? Kita di sini ngedirin tenda itu ada 4 dan semuanya itu berpasang-pasangan. Masa iya gue tidur sendirian, ya kan? Jalal, lo lupa kita kesini kan bertujuh, Juk. Bener gak sih jalannya? Bener, orang ini tinggal lurus doang. Gue sama Tina kan udah pernah. Bawel banget loh. Tahu loh, cuma ikut jalan doang. Woi, tungguin. Lu pikir kagak berat nih duit? Iya, Juk. Harusnya kalau ada orang kan, kalau dipanggil ada yang nyaut. Tinggal sama siapa sih di sini, Juk? Dia cuma tinggal sama ibunya doang, Ren. Bapaknya udah lama meninggal. Sebelum kesini, lo gak ngabarin dulu? Gue tuh udah 2 bulan ini susah berkomunikasi sama dia, Ren. Gue udah telepon, gue udah SMS, gue udah BBM. Tapi gak ada yang dibalas. Yaudah nih, terus sekarang gimana? Kita mau di sini aja. Ngapain nungguin di sini? Bumbung waktu aja. Mungkin kita mau camping. Iya, Juk. Bener tuh. Kita kan tempat jalanan jauh nih. Ini alat-alat camping udah kita bawa juga, kan? Iya, Juk. Mending kita naik dulu ke atas. Abis dirin tenda, lu balik lagi kemari nyusulin Tina. Jalal. Cowok gue yang ngebunuh kita semua. Jalal, Juk, yang ngebunuh kita semua. Gue dijerat dan digantung. Jalal bakalan ngelakuin ini semua. Karena uang di tas tuh banyak banget. Uang? Uang setas yang kita temuin di toilet stasiun kereta. Uang setas apa sih? Gue udah hitung semuanya. Ini duit? Ada 1M. Karena ini duit gue yang nemuin di toilet stasiun kereta. Jadi nih duit milik gua. Tapi gua gak serakah. Gua bagiin lu semua. Uang denger. Kenapa gak kita bagi rata aja sih, Lal? Gimana dibagi sama rata? Gua yang nemuin ya hak gua lah. Lal, mungkin maksud Nasrul, kita kan jalan kesini sama-sama, ya kan? Berarti kan nemuin duitnya sama-sama. Ya berarti dibagiin sama-sama, rata. Ah, mana bisa begitu, Juk. Ini duit yang nemuin gua. Ya hak gua dong. Masa dibagi sama rata? Logika aja, Keles. Gua yang nemuin ya hak gua lah. Jadi orang gak boleh rakus lah. Kita susah,
sama-sama. Ya senang juga sama-sama lah. Bagi aja. Tau lu teraka banget sih. Ya. Kalau lu gak pergi bareng sama kita. Ya sama aja. Lu juga gak bakal temuin tuh uang. Aduh udah. Daripada kita ribut, mendingan uang ini kita serahin aja sama polisi. Nah kebetulan om gua kan polisi. Biar gimana-gimana dia aja yang urus. Ini duit tuh banyak banget tau gak sih? Kalian pada gak kasihan apa sama yang punya uang ini? Aku setuju sama kamu. Mendingan nih uang kita bawa aja lah. Eh, lu semua jangan gila ya. Buat ngedapetin duit segini banyak, bukan hal yang mudah. Kita mungkin harus kerja keras seumur hidup. Masa sekarang duit udah di depan mata begini? Mau dibuang begitu aja kesempatannya? Udah lah, Lal. Bagi-bagi aja kenapa sih? Kapus banget. Ya, ada oh, lagi. Gak banget, bilangnya. Lu setuju gak, Mar? Eh, Maria, lu di pihak mana lu? Mau kawin gak? Duit nih. Jal pasti benci banget sama gue dan Nasrul. Karena gue udah berniat ngelaporin Jalal ke polisi. Emang Jalal yang punya niat jahat buat ngebunuh kita? Gue aja gak nyangka loh. Gue diseret dan dibunuh di air terjun. Juk. Aku ke sana dulu ya. Ada yang ketinggalan, kamu duluan aja. Yaudah. Ya. Yuk. Mau kemana, Tin? Tin. Gara-gara Jalal. Jalal benar-benar manusia serakah yang ingin membunuh kita semua. Kamu yakin ini gak masalah? Masalah apaan? Ini mudah. Kamu yakin bisa ngelakuin semua ini? Bisa gak bisa? Kita harus bisa. Kalau mereka mati, otomatis uang kita itu jadi milik kita dong. Gila sayang, kita bisa nikah, kita bisa buka usaha, dan kita bisa beli rumah mewah. Gimana? Iya, aku setuju sama kamu. Lagian, mereka kan teman-teman kita udah dewasa. Mereka mati pun gak ada kesedihan apa-apa untuk kita. Aku setuju. Apapun yang terjadi, uang itu harus jadi milik kita. Kalau soal nyikin mereka, itu mudah. Kita racunin aja mereka. Lagian yang kita rencanain gak salah kok. Maksudnya? Tadi, aku lihat Marjuki sama Tina. Din, aku yakin banget aku bisa nyingkirin mereka semua. Kalau mereka udah kesingkir, otomatis kita bisa nguasain uangnya. Kan kamu bisa pulang lagi ke Jakarta. Terus kamu bisa ngelanjutin kuliah kamu. Ya? Tapi tunggu deh. Apa kamu tega? Kamu ngebunuh Nasrul, sahabat kamu itu. Ya, paling aku coba ngomong dulu sama dia. Kalau emang dia setuju, mau gak mau kita bagi empat. Kamu, aku, Nasrul sama Vivi. Hebat banget, Marzuki. Dia mau nyikirin kita berdua, Jala dan Maria. Kalau begitu ceritanya, kita harus bergerak cepat. Sini hukum rimba. Siapa yang lebih kuat?
ia bisa menghancurkan yang lemah. Rupa-rupanya ada persekongkolan busuk di sini. Jadi lu berdua menguasain tuh duit. Serakah banget ya. Hebat. Sayang, kamu tunggu sini ya. Ayo bangun. Oke, gue paham sekarang. Berarti semua ini gara-gara Jalal nemuin uang setas di toilet kereta. Terus dia ngebunuhin kita satu-satu. Iya begitu. Ya pasti dia hilaf lah, ngeliat uang sebanyak gitu. Tega banget sih dia. Sampai pacarnya sendiri aja dibunuh. Dia sempat ngajak gue untuk bersekongkol. Ajak lo sekongkol, Mar. Waktu itu dia nyuruh gue ngemasin barang-barang dan pergi. Biarin barang-barang lo, Mar. Emangnya kenapa, Lal? Jangan buang waktu lagi. Kita tinggal di tempat ini. Aryo sama si Ren. Mereka menguasain tuh duit. Apaan sih, Lal? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Mereka mau ngumpulin kita semua. Enggak. Kamu bohong, kan? Lal, aku tahu kamu tuh licik. Kamu pengen nguasain uang itu, kan? Iya, kan? Enggak, aku besok mereka. Mar. Lepas, enggak. Jalan, malah gue yang dibunuh. Bener tega si Jalal. Mar! Maria kenapa, Lam? Lu masih cari Maria? Jadi semua ini karena duit? Ya so suci lu. Lu pikir gue gak tau akal bulus lu? Thank you.
ngeliat gue aja, dia tinggalin gitu aja. Tuh, masih ada di dalam tenda. Oke, gue paham. Jadi intinya kita semua dibunuh sama Jalal. Begitulah, Juk. Roh kita di mana, jasad kita di mana? Iya. Kita ini roh gentayangan. Selama jasad kita belum dikebumikan, kita akan terus-menerus menjadi roh gentayangan seperti ini. Tin, besok pagi seluruh warga desa itu bakalan naik ke bukit untuk nyari jasad kita. Karena ibu kamu bilang, teman-teman kamu dari Jakarta itu tadi naik ke bukit dan gak berhasil turun. Dari mana kamu tahu? Tadi siang. Aku sama Nasru ke rumah kamu. Siang? Siang kapan? Tadi abis dari air terjun. Canda lu, kita aja hari ini gak kemana-mana. Gak kemana-mana gimana sih, Sro? Kan tadi kita habis dari air terjun, kita ke rumah Tina. Kan lu masa gak inget sih kita pasang tenda? Kita masak, segala macem. Jup, itu cuma halusinasi kamu doang. Kita gak kemana-mana kok. Sekalinya kita mandi di air terjun, itu pada saat kita masih hidup. Dan itu pun sama Jalal. Woi, mandi sini. Ngapain lu berdua? Halusinasi apaan sih? Apa yang lo rasa lo lakuin tadi itu semua cuma halusinasi? Kita nggak pernah ke air terjun. Iya, Juk. Kita ini roh gentayangan. Kita tuh nggak bisa mandi. Tadi kita ke rumah Tina. Tapi Tinanya nggak ada. Nah, setelah itu baru Tina nyusulin kita ke sini. Hei, ternyata bener ya kalian ada di sini. Tin? Juk. Kamu nggak apa-apa kan? Kok nggak ada kabar sama sekali sih? Kayaknya gadis desa ini udah lupa sama kehidupan di Jakarta. Kenalin, Jalal. Cowok terganteng di rombongan ini. Wow. Maria, kok sendiri aja? Cowoknya kemana? Kok nggak ikut ngumpul di sini sih? Biasa, dia lagi sibuk. Makanya nggak bisa ikutan sama kita. Ya udah kalau gitu. Ini gini-gini aja nih. Hah? Tru, mainin dong. Yaelah, siapa ya? Lanjut. Gue tahu, tapi apa yang gue rasain itu semuanya berasa nyata. Masa kalian enggak sih? Hah? Kita datang ke sini bikin tenda, kita ke rumah Tina, kita ke air terjun, kalian pada masak. Yuk, boro-boro kita masak, megang gelas aja kita nggak bisa. Lo ngomong apa sih, Mar? Bisa kan? Iya, Juk. Kita ini roh. Gak bisa nyentuh apa-apa. Ya udah, gue tahu. Sekarang kita ini semua udah dibunuh sama Jalal. Kita roh gentayangan. Terus kalian semua pada mau diem aja? Iya. Terus Jalal bisa foya-foya pakai uang yang ditemuin sebanyak itu. Hah? Roh bisa apaan, Juk? Ya kita balas dendam lah. Caranya?
kita ini cuma arwah, Juk. Nyentuh Jalal aja kita gak bisa. Pokoknya kita harus balas dendam. Kita gak boleh diem aja. Dari tadi gue juga bilang apa, Vi? Ya, cuman sekarang tuh waktu kita udah gak banyak. Sebentar lagi terang. Kalau warga udah naik ke bukit semua, terus mayat kita udah ditemuin, otomatis kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah, kita harus buru-buru cari Jalal. Gimana caranya? Mau naik angkot? Ngaco lo, Mar. Kita ini arwah, Mar. Gak mungkin kita naik angkot. Lagian, bentar lagi kan subuh. Gue rasa gak keburu. Ya udah, kita terbang aja. Lo tahu, Vi, caranya. Ya kita coba lah. Lah, cara lo gak berhasil, Vi. Ada yang cara lain gak? Sekarang kita coba konsentrasi dan ingat-ingat tempat yang akan kita tuju. Siapa tahu kita tiba-tiba ada di sana. Biar gue coba ya. Gimana, Tin? Berhasil, Jok. Sekarang gue yang coba. Gue tahu kok di mana kosan Jalal. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa kita gak pergi rame-rame aja? Caranya? Ya, kita pegangan tangan sama Maria. Maaf, Ju. Gue sama Shirin gak ikut. Gue udah ikhlas kok. Kok gitu, yo? Iya, kita di sini aja sampai warga temuin jasad kita. Lo seru. Lo aja juga yang pergi. Gue di sini aja sama Vivi. Mendingan gue habisin sisa waktu ini sama Vivi, Juk. Urusan Jalal gue serahin sama lo. Mamutin. Aku juga di sini aja. Kalian aja yang pergi. Sebaiknya kalian bergerak cepat, karena sebentar lagi pagi. Ayo, Mar. Cari Jalal dulu ya. Jalal. Jalal gak ada. Dia kemana ya? Tapi kayak dia gak balik deh, Juk. Soalnya barang-barangnya aja masih sama seperti waktu gue tinggalin. Jadi sebelum berangkat camping, lo mampir kesini dulu, Mar. Sempet-sempetnya lo ya. Nah, ya terus kita cari kemana lagi dong? Yaudah, Juk. Kita pergi ke tempat biasa dia datengin. Ayo. Semoga aja Maria sama Marjuki bisa cepet-cepet nemuin Jalal.
Jalal, Juk. Juk, tadi kita udah ke kosan dia, Juk. Udah ke tempat nongkrong sekarang. Sekarang jalan depan mata lo, jangan biar lo selalu sia-sia, Juk. Kita jalan, Juk. Ya mau diapain, Mar? Kan lo tahu kita gak bisa megang apa-apaan. Mar, badan lo, Mar. Mayat gue ditemuin, Juk, sama warga. Mario udah ditemuin. Kemungkinan dia udah hilang. Guys, gue pamit duluan ya. Aku cinta kamu, Fi. Aku juga cinta kamu. Kita tuh gak boleh kali gak percaya dengan makhluk halus. Buktinya aja, abang gue. Dia bisa kan liat makhluk halus? Masa sih, Fit? Iya, Juk. Gue awalnya juga gak percaya kalau abangnya Vivi bisa liat makhluk halus. Tadi lu bukannya cerita kalau lu sama Tina udah pernah naik ke atas bukit sana. Berarti nama bukitnya udah berubah dong. Udah bukan bukit perawan lagi. What? Jadi bukit janda! Lo, Srol.
pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Juki, lu main nongol aja. Bikin kaget. Lu bukannya pergi camping sama teman-teman lu? Sama si Vivi adik gua juga. Iya bang, kita mau pergi camping. Nah ini, kok udah balik lagi? Cepet banget. Tadi kita nemuin uang setas di perjalanan, bang. 1 miliar. Hah? 1 miliar? Lu ini serius? Hah? Pasti bercanda, kan? Serius lah, bang. Tapi bukan gua yang nemuin. Jalal. Jalal? Jalal, Jalal, ini Jalal, Jalal yang mana ya? Kok gua gak kenal? Perasaan itu anak belum pernah kesini ya? Adalah bang, emang belum pernah kesini. Ya, 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 ya. Ini kalau bener menarik ini. Terus, terus, terus. Cerita, cerita. Terus gimana? Malah bengong. Masya Allah. Semua. Juki, kalau menurut gua urusan nangkep Jalal itu bukan hal yang sulit. Bisa jadi sulit kalau kamu nggak punya barang bukti yang kuat. Bang, kalau emang abang butuh barang bukti, itu sidik jari Jalal banyak, bang. Di tenda ada. Di mayat kita masing-masing juga ada, bang. Ya, oke. Oke, Juki. Nanti... nanti gua urus semuanya. Juki.
Halo, pagi. Oh, kamu, Ri. Gimana kabar papa mama? Tunggu. Pelan-pelan, Ri. Coba ceritakan sama om ada apa ini sebenarnya. Vivi. Kalian kesini. Aku sayang sama kamu, Tin. Aku sayang. Aku juga sayang sama kamu, Cu. Selamat siang. Brigadir, kamu coba cek sana. Thank you.
Jangan, Pak. Jangan bunuh istri saya, Pak. Sungguh saya tidak bohong, Pak. Uang tebusan yang Bapak minta sudah saya taruh dalam toilet di stasiun kereta yang Bapak suruh. Uang itu 1 miliar, Pak. Kalau Bapak minta lagi, dari mana uang sebanyak itu, Pak? Mohon mengerti, Pak. Lepaskan istri saya, Pak. Neng sayang, jangan selalu ngajak.